Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Sa'di Nurrohma. Jadi di video kali ini aku bakal Shopee Haul lagi nih teman-teman. Shopee Haul tentang pakaian anak yang pastinya kece-kece banget tapi tetap harga terjangkau ya mams. Dan kalau kali ini aku bakal reviewnya tentang sweater anak yang kece banget dan jogger anak yang nyaman. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, boleh dong aku minta like-nya dulu dari kalian, kemudian subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Oh iya, dan jangan lupa untuk follow Instagramku di sini ya. Makasih. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke reviewnya. Jadi di sini aku udah ada 2 paket. Apa aja sih isinya, langsung aja aku buka. Aku bakal buka dulu yang ini, yang pertama. Jadi ini sebenarnya aku belinya udah lama banget ya teman-teman. Seperti biasanya kadang aku kalau mau review sesuatu itu aku taruh agak-agak lama gitu ya, baru di review gitu, karena menunggu kloter. Oke, ini cantik banget. Aku udah gak sabar bukanya. Cara. Jadi di sini aku beli sweater anak gitu, kece banget, kece badai pokoknya mah. Liatin ya, ini detailnya tuh kayak ada glossy-glossy-nya gitu, kayak apa ya? Macan gitu, tapi dia warna pink, lucu banget, soft pink gitu lebih tepatnya, dan dia ada glossy-glossy-nya guys tuh. Terus pinggirnya kayak gini, karet tuh. Aku beli yang ukuran S tuh ya, ukuran S itu sekitar 2-3 tahun apa 1-2 tahun gitu lupa. Nah, aku beli yang ukuran S. Tuh, pokoknya bagus banget. Tuh, pokoknya nanti kalau dipakein ke anak-anak kalian atau ke anak aku tuh kece badai deh pokoknya. Aku bakal kasih foto aslinya di mana ya? Di sini. Tuh, pokoknya ini real picture banget. Nggak ada yang beda sama sekali. Tuh. Pokoknya bagus banget, bahannya adem. Kemudian agak tebel karena kan emang ini sweater ya. Tuh dia kayak buat musim dingin atau enggak malam juga bisa. Atau pergi-pergi juga kece banget. Dipadupadankan atau di mix and match sama celana jogger ataupun celana pendek itu cocok menurut aku ya. Dia tebel. Pokoknya adem deh. Aku mau kasih tau dulu harganya. Harganya itu murah banget, cuman Rp36.575 aja aku udah dapetin sweater anak yang kece badai. Jadi sweater anaknya itu tersedia dari ukuran 2 tahun. 2 tahun sampai 7 tahun gitu. Jadi kalian bisa banget cek. Pokoknya ukuran itu nggak tergantung usia ya. Jadi tergantung sama badan anak kalian masing-masing. Kalau usianya 2 tahun pakai yang M atau XL muat ya why not gitu loh. Karena tergantung postur tubuh anak kalian. Yang ini aku versi leopard gitu. Tuh yang pink. Terus aku beli 2. Sama yang ini. Ini flowers gitu. Kece banget. Ini warna Tosca. Dan ditambah sama bunga-bunga yang unyu-unyu gini. Aduh, liatin ini detailnya. Bagus banget guys. Terus ininya warna putih karet. Ini juga aku beli yang S. Tuh. Ini juga tebel, adem pokoknya. Cakep banget, lucu, lucu banget deh pokoknya. Tuh. Ini juga harganya sama Rp36.575. Jadi aku tuh beli 2, jadi totalnya itu sekitar Rp73.150
aku udah dapet 2 sweater yang kece-kece badai ini. Ini menurut aku recommended banget, jadi bagi kalian yang emang pengen beli sweater anak yang kece dan motif-motifnya keren-keren, kalian bisa banget order di, oh ya aku bakal kasih tahu, aku belinya di Little Onyi, nanti gambarnya aku bakal kasih tahu di sini. Jadi dia itu banyak banget produk-produk yang dijual, kayak kaos karakter, terus kaos atas bawah, pokoknya kece-kece badai tapi dengan harga yang terjangkau. Oh ya, nanti aku bakal kasih linknya di description box, jadi kalian tinggal klik linknya, kemudian masukin keranjang dan belanja deh. Oke teman-teman, jadi lanjut aja ke paket yang kedua. Aku bakal unboxing. Apa sih? Tada! Jadi ini itu jogger kayak pasangannya si sweater ini. Aku beli 2 juga, karena aku beli sweaternya 2, jadi joggernya juga aku beli 2. Tuh. Ini jogger yang warna navy gitu, kayak versi lepis gitu kali ya, kayak ada serat-seratnya gitu. Tuh, kayak versi lepis gitu. Dan yang ini warna soft pink. Ini cocok banget dipadu-padankan dan mix and match sama si sweater leopard ini. Tuh, ini cocok banget. Tuh. Terus kalau yang ini cocok juga di mix and match sama ini. Bagus banget ya pokoknya. Terus ini aku kasih tahu detailnya. Tuh, ini bagus banget, adem menurut aku. Terus di sininya karet gitu. Ya. Ini juga sama yang pink. Tapi aku beli ukurannya beda. Yang ini aku beli ukuran 2 dan ini aku beli ukuran yang 3. Karena yang warna pink enggak ada yang ukuran 2-nya. Jadi aku beli yang ukuran 3 aja deh, enggak apa-apa dilipat paling ya. Gitu, ini adem banget menurut aku, tapi karena aku belinya offline, maaf banget teman-teman, karena aku belinya offline di toko gitu, dia nggak ada Shopee-nya, tapi kalian jangan khawatir, karena aku ada rekomendasi jogger yang bagus juga, mirip kayak gini. Aku mau kasih tahu dulu harganya, ini aku beli di offline gitu, di toko, harganya Rp35.000, dan aku ada rekomendasi online shop yang jualan jogger juga sama, seperti kayak gini, mirip banget. Harganya murah banget, harganya Rp15.500 gitu. Dia itu banyak banget variasinya, nanti aku bakal kasih gambarnya di sini. Dia itu banyak warnanya, banyak ukurannya juga. Itu nama tokonya aku bakal kasih tahu di sini. Namanya itu Kios Balita Fawa. Itu murah-murah banget bajunya dan joggernya juga murah banget. Nanti aku bakal kasih linknya di description box, jadi kalian tinggal klik linknya kemudian belanja deh. Karena oke teman-teman, mungkin itu aja review dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian para mami-mami di rumah yang lagi nyari baju nih buat anaknya, atau sweater yang kece-kece atau jogger yang nyaman banget dipakai untuk anak-anak tapi dengan harga yang terjangkau banget teman-teman. Gitu. Maka dari itu jangan lupa untuk like video aku, kemudian subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.